Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada semua yang menonton video ini sempena majlis graduasi anak-anak 6 tahun Zul Iman 2020. Saya salah seorang ibu kepada anak yang review hari ini, Safia. Ini saya share sikitlah pengalaman saya bersama Zul Iman, maknanya anak-anak saya dengan Zul Iman. Saya sebenarnya dah ada 3 orang anak di situ yang belajar di Zul Iman untuk pendidikan awal mereka. Saya boleh dikatakan saya suka konsep yang dibawa di Zul Iman. Sebab itu saya masukkan lagi anak saya yang ketiga ni. Saya punya 6 orang anak actually. So 3 di Zul Iman dan 3 bukan Zul Iman. So dari situ saya nampak sedikit perbezaan, yang di mana saya rasa kita sebagai ibu bapa penting untuk mendapatkan pendidikan awal anak-anak yang betul. I mean, approach yang kita nak anak kita dapat, pendidikan daripada awal tu adalah penting. So untuk yang bongsu ni, saya masukkan lagi di Zul Iman. Mendangkan saya tengoklah perubahan daripada anak saya yang keempat, kelima dan ini yang keenam. They compare dengan 3 yang di atas yang tidak belajar di Zul Iman, ada sedikit perbezaan. Konsep yang dibawa oleh Zul Iman, konsep Khalifah method, choose to be good. Saya memang sukakan konsep tu. Approach yang digunakan, di mana cara kehidupan sebagai seorang Islam telah dipupuk sejak daripada awal lagi, di mana ia amat penting untuk anak-anak kita. Khalifah method, choose to be good. The perkataan tu sendiri, anak saya yang nombor 5 sekarang dah 12 tahun, sampai sekarang dia masih menggunakan perkataan tersebut. Sesekali dia akan cakap dengan adik, choose to be good adik. So kita nampak betapa memang anak-anak secara sedar tak sedar, dia memang try to apply apa yang dia dapat sebelum ini. So di Zul Iman, apa yang saya nampak, ikhlas saya katakan, ustazah-ustazahnya mendidik anak-anak tu dengan penuh kasih sayang, dipupukkan dengan akademik dan Islam tu disatukan. Dan bukan itu saja, dia bukan setakat secara teori, tetapi dipraktikkan di dalam adab. Contoh macam anak-anak bila masuk disuruhnya kata silap saya lah, kasut tu diletak dengan penuh adab di mana tempatnya. Lepas tu masuk beri salam, choose to be, buat baik dengan kawan-kawan, tolong kawan-kawan. So semua tu adalah basic untuk anak-anak membesar untuk menjadi seorang yang terbaik. Setakat akademik, kalau setakat akademik saja rasanya tak cukup. Yang penting buat masa ini, di zaman yang penuh cabaran ini, adalah pendekatan Islam. Pendekatan Islam, cara bertutur, adabnya, di mana benda ni kita kena pupuk daripada awal. Dan saya rasa Zul Iman telah mempraktikkan benda ini. Khalifah method adalah satu cara pendekatan yang saya rasa terbaik untuk anak-anak. Pendidikan awal anak-anak perlu dipupuk dengan penuh adab. Adab adalah penting, adab sahsia, dan ianya perlu dipupuk daripada sejak kecil. Dan saya rasa Zul Iman telah menterjemahkan silibus untuk anak-anak pra pendidikan ini, pra persekolahan ini dengan baik sekali. Jika ada ibu bapa di luar sana nak mencari tadika yang terbaik, cubalah Zul Iman. Anda dapat rasakan. Saya ingat setiap kalau masa anak tu masuk, sekejap saja berapa bulan dia balik, dia dah boleh solat. Dia dah tahu bacaan-bacaan dalam solat. Memang kalau ikut saya macam miracle juga. Saya sendiri pun tak boleh nak ajar anak nak bagi ingat setiap bacaan. Tapi di Zul Iman semuanya nampak macam amat mudah. Dengan ustazah-ustazah yang penyayang, yang menyampaikan ilmu itu dan didikan itu dengan baik sekali, dengan penuh kasih sayang. Saya rasa ramai ibu bapa di Zul Iman setuju dengan pendapat saya. So
harapan saya semoga Zul Iman terus berkembang, try terpromote kat luar sana kan, so supaya ramai lagi anak-anak join dapatkan pendidikan di Zul Iman. Oleh itu, di sini saya juga ingin ucapkan ribuan terima kasih, jutaan terima kasih kepada semua asatizah di Zul Iman. Banyak jasanya pada anak-anak saya. Saya pun tak boleh nak membalasnya saya sendiri. Anak-anak saya masih ingat kalau tanya yang umur 12 tahun tu, sekarang dia dah 12 tahun. Dia kata sebab dia dah nak habis sekolah rendah, dah nak masuk sekolah menengah. Zul Iman the best. Sekolah di Zul Iman paling seronok. Ya. Yeah. Juga anak yang sebelum tu sekarang dah tingkatan 4, tahun depan dah tingkatan 5, dia pun ex Zul Iman juga berkata yang demikian. Ustazah-ustazahnya sangat penyayang, kata anak-anak saya. Saya rasa itu saja pandangan saya mengenai Zul Iman. Ikhlas dari hati, Zul Iman terbaik untuk anak-anak prasekolah, untuk anak-anak tadika. Adab dan sasyah insyaAllah akan terbentuk dari pendidikan awal di Zul Iman. Di sini, saya rasa itu saja dari saya. Terima kasih sekali lagi kepada semua ustazah. Semoga anda semua sentiasa di bawah rahmat dan keberkatan Allah. Murah rezeki, panjang umur, diberikan kesihatan yang terbaik. Dan diharap begitu juga kepada pentadbiran Zul Iman. Terima kasih kerana menyediakan satu platform pendidikan awal yang begitu baik sekali. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.